menang coy. Kill 6 bro. Halo semuanya, selamat datang channel Views ID dimanapun kalian berada menonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Oke, sesuai dengan judulnya, mari di sini gue coba menggunakan build level 15 dan ini kalian bisa cobain buildnya karena masih banyak banget dari kalian, bang, build level 15, bang. Bang, build level 15 dong untuk CN type 05B padahal build bawaan itu udah bagus. Cuman ada beberapa rudal yang diganti dan juga air rifle yang diganti. Tapi kalau kalian nggak ganti tinggal di-upgrade aja. Sebenarnya apapun persenjataannya itu tergantung gameplay kalian dan pilotnya juga. Dan jangan lupa di upgrade juga ya, karena nggak di upgrade item itu jelek banget. Mau apapun kapalnya, tapi kalau pakai item-item petuin nggak di upgrade jelek ya. Jadi harus di upgrade. Oke, langsung aja di sini ketunjukin untuk buat level 15 dolar ya. Pertama bisa menggunakan rudal cam, tapi gue lebih suka menggunakan P700 granit. Ya kadang masuk kadang enggak, tapi gue kemarin sempat menggunakan P700 granit lebih oke daripada menggunakan rudal cam. Gue sering pakai rudal cam tapi jarang. Nah untuk pelontar granat bawaan ini udah paling bagus. Helikopter bawaan kalau nggak salah udah paling bagus. Kalau ada helikopter yang bagus ya pakai aja yang itu. Nah meriam otomatis bawaan udah paling bagus. Di sini gue pakai siaram combo rim. Ini udah paling bagus. Tapi kalau kalian pengen full siaram juga boleh. Pakai full rim juga boleh. Itu udah bagus sih daripada menggunakan air defense yang lain gitu ya. Pokoknya air defense ini paling enak tuh siaram, rim, sama yang satunya lagi itu uragan. Ini uragan GG banget. Pakai uragan sih lebih enak ya, cuman ya agak susah sih. Tapi di sini kita pakai build kayak gini aja udah mantap temen-temen ya. Silakan dicoba buildnya. Kalau cocok kasih bintang 5. Oke, mari kita coba teman-teman ya. Ini buildnya gue suka banget. Pertama karena bawa granit. Granit ini tuh hoki-hokian coy. Kadang masuk kadang enggak. Jadi bener-bener harus tepat banget kombonya gitu. Keluarin rudal utamanya, habis itu keluarin granitnya. Kalau enggak ya yang ada hancur gitu. Speednya lambat. Padahal ketahanannya 200 loh. Walaupun ketahannya 200 tapi kalau speednya lambat guys, aduh. Enggak ada fungsinya sama sekali. Tapi coba lah ya. Kita kombon ya. Kita langsung keluarin aja nih. Ah, tuh kan musuhnya nge-fair kan tiba-tiba kan. Kalau masa tadi tuh meninggal itu guys. Lawan berat gue nih lombi sebenarnya nih. Oke. Harusnya masuk. Masuk tuh guys. Ah, kau lihat tuh. Wuhuh, masuk kan. Habis nge-fair. Masuk tuh, please. Ay, kena tembok guys. Keren banget. Ih, masuk ya. Masuk ya. Ada yang pakai ini. Tetap sama aja ya. Wih, ada yang pakai cupid ya. Majuin aja. Kemana sih? Dari sana ya. Wah, ngeri nih musuhnya guys. Ada yang bawa bomber soalnya. Gue belum dapat kill sama kali. Ayolah, come on, come on, come on. Please. Cerahnya gua. Ini lu nih, habis cover guys. Nah, hihi. Dapat nyampas sebiji, jadilah. Helikopter keluarin. Ada musuh di sini nih. Dapat sih di sini. Kemon. Kapal apa tuh? Oh, kapal ini ya. Oke. Ini harus. Kemok. Oke, masuk granit gua. Tuh. Kalau masuk granitnya GG, guys. Jamin sekali combo doang mati sini mati dong hehehe mantap. Sekarang mari kita bantai yang di sini deh. Dari tadi nih apa namanya bomber musuhnya rese. Oh, vela bahaya bawa cupid cok musuhnya cok. Ngeri.
Kalau granny gue masuk tuh meninggal tuh guys. Aduh gak sempat ya. Ya, gak sempat guys. Ayo dong, bisa dong. Wah padahal di sini yang dapat poin malah ini coy. Udah sekarat tuh. Malah tim C loh. Wah asem, padahal kill gue udah 2 nih. Ayo ayo, bisa bisa. Tim C di sini. Dari tadi tim C-nya tuh dapat timnya gampang-gampang loh. Coba ketemu gue nih, gue bantai pokoknya. Tuh enak banget loh tim C-nya loh. Ketemu musuhnya gitu-gitu semua. Ini kan mati-mati nih Vela-nya nih. Allahu Akbar. Gimana sih? Kau mantap. Mati juga kan. Sekarang nih tim C guys. Dari tadi rese guys. Ini variak variak variak. Oke, ada juga. Baca dulu ya. Baca dong. Tidak baca ya. Oke, granit. Kombonya gitu. Masih bisa sih. Santai santai santai. Santai aja, santai aja. Lihat guys, langsung nge-kill lagi kan. Wah, ada robot sekarang nih. Ini harus dibantai sih. Lama banget, kunci target aja lama. Kalau pengen cepat sih ya bawa cam guys. Itu cepat banget sih. Gue pentingin damage sih sebenarnya di sini. Karena damage sekali kena itu gila guys. Aduh. Wah itu tim K nyampah mulu bro. Memang tai dak jalan ya tim K-nya nih ya. Padahal kill gue udah banyak loh. 4 guys. Nyampah mulu dari tadi, sampahnya lagi loh. Main mode event ini harus benar-benar kompak ya. Susah kalau timnya nggak kompak. Yang penting kill kita banyak guys, baru aman. Kill 4 ini lumayan guys. Ya banteng tim C guys, kalau enggak dia menang guys. Ya udah. Padahal kill kita lumayan ya, 4 kill di sini tuh. Menang poin doang, padahal killnya 4 paling banyak nih. Tim gue nggak guna sama sekali bro, nol kill tim gue. Tapi di sini gue pengen tunjukin satu gameplay yang menurut gue bagus untuk kalian coba gitu kan. Silahkan ditonton aja satu gameplay yang ini. Let's go. Oke nggak sih ya? Granit bos. Granit ini bagus, cuma reloadnya setahun guys. Tempat kita ngopi dulu. Meninggal kan? Meninggal, meninggal lo pokoknya ya. Masuk granit gue hilang lo pokoknya. Langsung meninggal guys. Gua meko, bang mekol monster US lombis apa ke let's go? Mekol monster ini lombis nggak sih lombis? Bagus banget, bagus lah. Kapal gue, jir gue aja turun terus kapal. Basisnya ini coy, apa namanya tuh? Sistem radarnya ini. Apa sistem radarnya tuh kecil, guys. Nih ya. Harusnya nih masuk granit gue ya. Please granit gue masuk dong. 2 biji granit. Itu kalau masuk tuh, masuk dong. Sebiji doang masuk. Wah kok, sebiji doang masuk tapi damage-nya bro. Nah, meninggal guys. Mantap, kill 3. Item F123 apa aja? Udah pernah gue buat di mantis itu masih bagus sampai sekarang. Full aja. Torpedo huas atau enggak capal. Mending GTA apa granit? Kalau lu ada granit,
kalau dulu ada GTX, pakai GTX aja. Granny hanya untuk combo-comboan doang. Granny bagus tuh. Tuh, jatuh. Sekali masuk tetap enggak musuhnya, guys. Damage-nya sakit banget pokoknya Granny ini. Tapi kalau masuk ya, karena susah juga, cok, meninggal. Apa lapar perlu gua? Tambah speed. Mustakov ya. Granny gua enggak masuk tadi ya. Oke, kill 4, guys. Oh, ini Geralt, guys. Ini yang tadi ya, beda ya. Bawa teman, guys, bawa teman, hati-hati. Mundur. Setidaknya Granny gue masuk sih. Nah, mati lagi kan. Gila, guys, buildnya, guys. Hanya build level 15 aja. Enggak usah pakai build market. Sudah mancul. Lihat, guys. Ketengah darahnya tuh ya. Mati lagi gitu. Harusnya mati lagi ya. Menang sih. Nah, kan. Ditampah. Bagus. Bagus banget. Suka gua. Gak nge-fair hilang lu, bang. Oh, nge-fair ya. Kalau gak nge-fair hilang lu. Ayo, semok-semok ya. Berani-beraninya dia semua-semua, guys. Ah, menang, coy. Kill 6, bro. Tuh, itemnya gratis, guys. Gak perlu item-item mahal-mahal. Ngapain item mahal-mahal. Nah, kira-kira begitulah teman-teman ya, menggunakan build CNT05B. Minimal kalau kalian pakai build gua harus di-upgrade, dan kalau kalian nggak suka pakai granit bisa diganti menggunakan camp aja. Itu untuk level-level 15 udah cukup kok, camp atau nggak granit. Kalau pengen sakit damage-nya ya granit, dipakai offline paling enak pakai granit. Oke, silahkan tulis pendapat kalian. Sampai jumpa di next video. Dadah.